Kali ini sekarang kita sedang berada di halte Cawang ya. Oke, saya akan menuju ke LRT. Nah, di sini teman-teman ada vending mesinnya. Bagi kalian yang bisa saldo silakan bisa sini. Dan sini kalian bisa ngecek saldo kalian berapa ya. Oke, masih ada 35, jadi aman lah ya. Nah, kalau kalian mau isi saldo silakan kalian letakkan kartu kalian di situ ya. Nah itu pokoknya gampang banget ya, kalian apa aja namanya tinggal ikutin aja teman, seperti saya tadi ya, pokoknya masukkan ke arah kotak itu, baru kalian pilih aja nanti top up ya, dan kalian pilih jumlah saldo yang akan kalian isi ya. Itu bisa kalian isi menggunakan apa namanya kiris dan juga bisa tunai ya. Saya nggak bakalan naik untuk mengikuti mereka, saya tunggu aja namanya, atau kita langsung aja sini teman. Ya beginilah untuk sekitar sini namanya. Untuk arah sana dia ke apa teman? Dia ke arah Grogol ya. Nah yang ada bulan ini, sedangkan yang ke arah sana dia keluar kota Jakarta atau ke arah Cikampek ya. Tapi sebenarnya bukan untuk kita teman, untuk orang yang menggunakan kursi roda, membawa stroller bayi dan juga koper dan juga lansia dan juga ibu hamil ya. Tapi kalau kalian mau nyoba nggak masalah teman. Oke, naik ya. Jadi kita menuju ke LRT ya. Ya ini jalan MT Haryono di Kecamatan Kramjati ya. Di atas sana Kecamatan Jatinegara. Nah ini dia menuju ke arah LRT ya. Jadi untuk skema dari operasi LRT ini, dia masih sama seperti yang kemarin ya. Pokoknya dia dari jam 5 sampai ke jam 10 malam lebih ya. Pokoknya itu teman-teman, sampai jam 11 malam ataupun jam 12 malam. Dan ini ada tarif khususnya bagi kalian yang naik di awal-awal atau kalian tidak di jam sibuk ya dan hari libur, itu harganya 10.000, sedangkan jam sibuk dia 20.000 ya. Nah, sini ada Alfa. Ini sangat membantu banget ya namanya. Kita bisa beli-beli sesuatu ya kalau misalnya kita habis air minum. Tapi beberapa ya namanya kalau kita menemukan dispenser ya untuk apa ya, untuk air minum disediakan di stasiun, kalian tinggal isi aja. Jika kalian mempunyai apa ya, botol ya. Nah, kalau kalian punya apa ya, anak yang 10 cm, kalian bisa langsung belikan tiket ya. Sudah masuk hitungan atau sudah bisa membayar namanya. Oke, tadi ada orang yang bingung ya, dia mau ke Depok ya namanya. Nah, walaupun udah ada yang ngasih tahu ya teman, mau ke Depok itu kalau lanjut dari LRT ini kalian tinggal turun di Cikoko namanya, di Cikoko dan ke arah stasiun Cawang, dan kalian ambil aja untuk jurusan yang ke arah apa namanya, yang ke arah Bogor. Oke, kita nggak usah pakai eskalator teman, kita dari tangga aja lah ya. Untuk eskalator sih biar tanah ya.
dan ada dia apa teman Alif ya, bagi kalian punya saudara yang gunakan apa tongkat atau kursi roda atau ibu hamil atau bawa barang, silakan kalian bisa di sana ya. Ya, kali ini saya akan menunjukkan gimana situasi LRT ya setelah orang udah pada apa namanya udah pada pulang ya dari mudik, situasi dari stasiun apa LRT dan juga dalam kereta LRT ya. Ini di hari Minggu atau di akhir pekan. Ah, ini dia ada kereta cadangan teman-teman. Oke, kalau kalian mau ke apa yang menggunakan LRT ini, ke Harjamukti dan Jatimulia, kalian di arah sana teman-teman. Peron sebelah sana ya. Dan kan sebelah sini dia ke arah Duku Atas. Ya, sebenarnya udah gampang banget ya. Kita tinggal ngikutin aja untuk petunjuk yang ada di atas. Oke, kereta kita tidak lama teman-teman. Kita tinggal menunggu 6 menit aja ya. Nah, ini 6 menit lagi kita akan naik atau akan menemukan untuk yang LRT yang akan kita segera gunakan. Nah, sana ada gedung-gedung ya. Mantap. Ya, untuk di peron ke arah Duku Atas memang ini bukan jam kerja atau bukan apa ya. Jadi makanya di sepi. Kecuali kalau di jam kerja dia akan ya mungkin rame. Dan di liburan sore hari ataupun pagi hari mungkin ini rame ya untuk stasiun dari apa ini Cawang namanya. Jadi untuk apa ini namanya? Ini beda ya, berbeda Cawang ini dengan suatu stasiun kereta LRT apa ya? KRL Jabodetabek ya. Kalau kalian misalnya teman-teman menggunakan MRT, LRT dari stasiun Cawang ini, kalau kalian mau ke stasiun Cawang itu ya, KRL Jabodetabek, silakan kalian turun di stasiun Cikoko dan menuju ke arah stasiun Cawang teman-teman. Dan di Cikoko teman-temannya ada juga suatu itu ya halte Cikoko, apa Cawang Cikoko apa stasiun Cawang Cikoko ya. Itu nama apa ya teman haltenya ya, Cikoko stasiun Cawang ya. Dan untuk bentuk dari atapnya ini dari stasiun LRT Cawang ini menurut saya unik ya. Nah, ini pokoknya sangat tebal sekali namanya dan ya sangat kokoh. Tapi kelihatannya ini tidak menggunakan membrannya, tapi biasanya kalau apa gini teman batangan dari atap gini ya namanya, biasanya dia bentuknya membran, tapi ini tidak membran ya. Tapi kalau membran itu untuk materialnya mahal. Ini juga mahal ya, tapi lebih mahalan mungkin membran teman-teman untuk atapnya ya teman-teman ya. Ya, di atas kalau misalnya sudah ada yang jualan, sana disediakan ada pertokoan ya. Kalian bisa menuju ke atas atau kalian mau transit ya ke sebelah. Misalnya kalian salah apa lah namanya, salah masuk ya, salah jurusan, kalian bisa langsung dari sini aja namanya sana ya, untuk pindah ke arah Harjamukti ataupun Jatimulia. Nah, itu dia diberitahu ya namanya untuk peron 1 dia ke arah mana gitu ya. Oh, peron 1 dia ke arah Jatimulia teman-teman. Saya bisa lihat dikit ya. Nah, arah Jatimulia, datang peron 3 dia ke arah Harjamukti. Datang di peron saya ini dia ke arah Duku Atas ya, duanya ya. Oke, ini kereta siapa? Oh bukan, ini kereta yang ke Harjamukti tadi ya. Masih yang saya kira kereta saya akan segera hadir di peron kita ya teman. Pokoknya ya kita tunggu teman-teman ya di jam 7:11. Oke, 2 menit lagi ya. Dan ini untuk eskalatornya disediakan dari arah ujung ini dan di arah ujung sana ya. Sementara untuk di arah ujung ini teman-teman, yang dia mengarah ke arah itu, ya pokoknya
mana ya, antara ke Jatimulia ataupun Harjamukti, dia naik, sedangkan sana dia turun ya, dari Puji. Dan tempat sampah ada di sini teman, kita bisa jaga kebersihan. Ya, untuk kebersihan ini harus selalu digalakkan ya, karena saya pernah lihat teman-teman ada orang buang sampah di mall ya. Padahal kayak di mall itu area tertib teman-teman. Pastikan orang harusnya paham ya, tidak buang sampah sembarangan. Ya, oke, kelihatan ada lampu-lampu. Seperti itulah kereta kita ya. 1 menit lagi. Oke, jadi ini real time ya, sangat benar sekali teman-teman untuk papan petunjuknya ya. Ya, itu kita lihat ada orang yang mau ke Jatimulia teman-teman. Nah, itu ada bapak dan anaknya ya. Masih menunggu ya. Nah, kereta mereka dalam waktu 4 menit lagi. Ya, pokoknya dari arah sana. Kita jaga, apa ya, jangan di sini teman-teman. Dan kalian jangan bersandar di PSD atau passenger screen door ya, demi keamanan kita bersama ya, atau keamanan Anda sendiri. Nah, ini teman-teman, ini area untuk komersil. Dan kita juga bisa lihat untuk petunjuk ini ya, rute yang akan kita lewatin. Kereta tujuan Duku Atas. Saya paling sering ya ke arah Duku Atas namanya, tapi itu enggak jadi masalah saya. Tapi buat kalian bosan dengan vlog saya tidak peduli namanya. Oke, kereta ini dia berbasis CBTC ya. Controller base train control ya. Oh, communication ya, communication base train control ya. Sorry teman-teman, saya salah menyebutkan. Oke, sini dia ada orang yang turun, dan sana juga ada ya. Bisa lihat. Oke, kita naik ya, nggak usah lama-lama. Oke, jadi ini untuk dalam di keretanya ramai ya teman-temannya. Tapi kalau kalian mau lihat ramai sampai diri-diri, kalian datang aja di hari kerja. Oke, nah, baku masih ada. Kita nggak usah kenceng-kenceng bicara ya, takut kita mengganggu. Dan sebenarnya saya ragu ya untuk bikin video kayak gini teman, di dalam keramaian gini teman. Takutnya ya, ada orang nggak suka dengan kita teman. Kayak di GBK ya, saya lihat di media sosial namanya, ada orang gitu ya. Jangan bolehin orang menggunakan kamera di sekitar ring road gitu ya, katanya gitu. Emang dia siapa teman-temannya? Kok hanya di video aja tidak suka teman. Tapi ya itulah ya, orang. Tadi saya lewat, tadi kayaknya ada orang yang selengkat saya. Tapi ya, saya masa bodoh teman, mungkin dia gak sengaja gitu ya. Kita gak usah baper atau gimana. Untuk kereta ini sih stabil ya. Oke, mungkin saya tidak bakalan videokan malam-malam ya, karena gak ada kita bisa lihat ya secara jelas. Oh, tapi bagian depan ini seru juga ya untuk lihat. Stasiun berikutnya Ciliwung. Next station Ciliwung. Bosan-bosan ya untuk memvideokan LRT ini teman. Buat kalian yang bosan ya, saya nggak peduli ya. Kereta akan tiba di Ciliwung. Pintu di sebelah kanan akan terbuka. We are approaching Ciliwung. The doors on the right side will open. Atau kita merubah untuk rute kita teman. Saya akan turun di Cikopo dan kita lanjut transit menggunakan KRL Jabodetabek ya. Ini juga sebenarnya KRL tapi bukan Jabodetabek. Dari Jepang ini buatan dari ya lokal ya. Ada yang bilang yang lebih keren LRT Jakarta. Menurut saya LRT ini lebih keren ya teman-teman. LRT Jabodetabek. Karena kalian lihat ini nggak ada apanya masinisnya. Jadi untuk misalnya ada kendala
ini baru bisa dikendalikan oleh tren attendant ya, bukan masinis namanya. Tren attendant. Ya kalian secara kalian yang nyebutnya apa namanya? Saya menyebut bahasa Inggris kayak gitu, tapi mohon maaf ya jika saya enggak bagus ya untuk penyebutannya. Ya namanya juga manusia, teman-teman. Tapi kadang ada orang yang enggak terima ya dengan kita ya namanya. Jadi itulah, itu justru untuk pelajaran bagi kita ya, untuk ya kita enggak terlalu baper atau gimana. Sekarang untuk LRT ini dia bisa ngerem dengan secara mulus ya. Kalian bisa dengar untuk LRT yang baru datang. Dulunya dia parah banget ya untuk remnya, teman-teman. Mendadak. Pintu akan ditutup. Jadi untuk LRT ini kalau dia ada penutupnya di bagian itunya, itu untuk khusus orang prioritas ya. Kalau kita menggunakan LRT ini, kita nggak bakalan keringatnya nggak bakalan bau ya. LRT Jabodetabek Bekasi Light, tujuan akhir Duku Atas. Welcome to LRT Jabodetabek Bekasi Light. This train is bound for Duku Atas Interchange. Jadi kesini lah kalian ya, buat kalian mau transit menggunakan Transjakarta dan juga apa namanya kereta KRL Jabodetabek. Buat kalian yang mau ke Jakarta Kota ataupun ke arah Bogor, Nambo, Depok ya bisa ya. Di stasiun sebelah ya, bukan ini. Stasiun Cawang. Untuk ini halte Cikoko. Pintu akan dibuka. Hati-hati pada celah peron. Doors are opening. Please mind the platform gap. Oke. Bagus ya. Jaraknya tidak terlalu apa teman jauh ya. Pokoknya nyaman banget dan aman. Oke, ya kita menuju ke sana. Nah, buat kalian teman-teman, ada kereta, ada sepeda lipat ya, kalian bisa bawa untuk ke dalam apa ini teman-teman? LRT. Mohon perhatian, kereta tujuan. Oke, ini dia naik ke atas. Kita akan nyari untuk yang ke bawah ya. Oke, ini kenapa miring? Nah, kadang-kala juga dari petugas security dia bisa membantu ya, untuk misalnya ada orang yang sakit atau orang yang apalah gangguannya, semuanya bisa menggunakan kursi roda ya. Kalian akan dibantu dengan kursi roda. Di sini ada tempat duduk. Ya sangat membantu ya. Kalau misalnya apa menunggu kereta teman-teman, kita bisa duduk sini bagi kalian tidak tahan berdiri ya. Oke. Malam Kak. Mari Kak ya. Kita menggunakan eskalator aja ya, bukan ini. Tapi secara kalian teman-teman, kalau dalam keadaan rame, kita apa namanya? Ya, kita bisa pilih untuk tangga manual. Saya suka ya teman-teman untuk menyapa-nyapa orang ya teman-temannya. Kalau saya lihat orangnya dulu teman-teman, gimana apakah dia ramah ya. Tapi kadang-kadang kita menyapa, orang itu tidak mau menjawab ya. Kayak gitu teman-teman. Tapi ini kakeknya ramah banget. Oke, kalau kalian melihat ada jalur apa kendaraan, kalian silakan di sebelah kiri, pokoknya nyebrang ya, nanti ada RJPO ya namanya. Oke.
Oke. Ini pun ada petunjuk. Mantap banget ya. Ini ada loket. Tapi ya, kalian jangan gunakan apa namanya untuk kartu dari Latih. Ini teman, kalian bisa gunakan kartu lainnya dari Jaklingko yang kolaborasi dengan bank, atau kartu transportasi yang hanya bank aja ya. Atau kalian bisa gunakan ya untuk kartu KMT juga bisa teman-teman, dan tanpa kartu juga kalian bisa teman-temannya, baik KAI by Akses. Oke ya, ini tol, bagian tengah tol ya, belakangnya jalan MT Haryono. Wow, pemandangan sangat bagus. Sini kelihatan ada bus Jakarta lewat. Saya suka pemandangan ini ya. Wow. Atau mungkin saya foto teman-teman. Tapi ya cukup ribet ya untuk buka-buka dari kamera saya teman-temannya biar lebih bagus ya. Nah, sana itu teman-teman, itu ada kawasan LRT City ya. Nah, sana. Ini ada petunjuknya. Oke, jadi namanya halte BRT Cikoko aja ya. Sekarang udah ganti teman-teman, itu ada di Lakban. Sebenarnya nama Cikoko Cawang ya, Cikoko Stasiun Cawang. Oke, mantap. Oke, saya akan coba ngambil apa namanya gambar. Nah, sementara buat kalian yang mau ke arah stasiun KRL Jabodetabek di bawah ya, untuk jurusan ke arah Jakarta Kota maupun ke arah Bogor, Nambo, Depok. Oke, saya akan coba foto ya teman-teman. Oke, kita mulai lagi teman-temannya. Pemandangannya sangat bagus teman-teman. Jadi untuk haltenya ya, dia terbagi dua teman-temannya. Ada yang sebelah sini dan ada sebelah sana teman-teman. Pemandangan sangat bagus. Dan ada informasi teman-temannya ini ya. Ada petunjuk, kalian tinggal pahamin aja teman-teman. Dan juga ada tempat sampah, ternyata banyak juga ya dari apa, mungkin dia dari bawah juga ya terjadi. Nah, ini ada informasi teman-teman. Oke, ini baru ya, sampai Tegal Parang teman-teman untuk informasinya. Ya, mantap. Ya, ini untuk bus-bus yang melayani di halte ini. Wow. Oke, ada mobil keren ya. Dia buru-buru teman-teman. Nah, jadi terbagi antara sisi barat dan juga sisi timur ya untuk halte Cikoko. Ada banyak tempat sampah sini. Kita bisa buang sampah kita pada tempat yang sediakan. Oh, ini bukan tempat sampah. Ini untuk koran ya. Mungkin koran. Nah, sini ada vending mesin juga. Dan juga ada kartu apa reader. Cek balance reader. Kalian bisa aktifasi teman-temannya untuk di alat yang berdiri sampingnya. Tadi ya. Tadi sudah menunjukkan ya teman-teman. Itulah untuk stasiunnya. Saya suka lihat pemandangan kota gini ya. Nah, ini ada LRT lewat. Bagus ya. Dan ini panjang. Kenapa ini panjang teman-teman? Lebih panjang dari LRT Jakarta. Karena ya, ini untuk lintasannya panjang banget ya teman-teman. Jadi bukan hanya 5,8 aja yang kayak di velodrome sampai ke LRT Pengangsan 2 namanya, itu pendek, jadi wajar aja hanya dua rangkaian. Sini pun ada apa namanya untuk vending mesin, dan ada juga tempat sampah, dan petunjuk juga lengkap ya. Oke, ada hydrant. Nah, ini sangat membantu sekali namanya. Saya akan coba tunjukkan teman-teman. Nah, dia ada petunjuk ya. Tapi kadang kala orang ya teman-temannya, dia bingung ya, padahal udah ada petunjuk yang jelas banget teman-teman. Jadi untuk LRT kita ini teman-teman, dia akan belok mengarah ke sana ya, ke arah Duku Atas.
Kalau yang Tara Duka tuh siapa namanya? Oke. Nah, kita lewat dari sini aja, teman-teman. Gak usah dari bawah ya. Saya jarang-jarang ya, teman-teman, untuk kita menggunakan lift di sini. Ada petunjuk. Di sana pun ada kren untuk pembangunannya. Ini stasiunnya. Ya. Untuk yang ke arah Jakarta Kota, di sana, teman-teman. Ya, dia sudah tersedia. Oke, dia buka setiap hari sampai jam 10 malam. Oke, jadi ini masih buka ya. Ini ada menara Saida. Ya, menara ini sudah ditinggalkan, teman-teman. Oke, kita harus disiplin ya, jangan menutupin akses. Tunggu keluar dulu baru kita masuk. Satu. Bodo amat ya, mereka mau ngomong apa teman-temannya. Tapi saya lihat kayaknya ada yang lagi ngomongin saya, teman. Persetan lah ya kalau ngomong kayak gitu ya. Oke. Nanti kita akan ke sebelah teman-temannya. Nyebrang. Sini ada Indomaret ya. Indomaret ya. Dan juga kalian bisa ngambil pilihan, teman-teman. Mau naik eskalator ataupun dari lift ya. Kita lihat sekitar sini, teman. Oh ya, sana ada hotel ya. Kalian bisa ke hotel. Nah, untuk di sebelah kita ini, teman-teman. Nah, inilah dia ke arah Bogor ataupun ke arah apa lah ya. Arah Nambo gitu ataupun Depok. Nah, ini kalian bisa pelajarin, teman. Nah, untuk per satu dia ke arah Manggarai, Jakarta Kota. Dan dua, Depok, Nambo, Bogor. Terus ini ada alat untuk apa reader aktivasi. Dan buat kalian mau masuk ke lemari, silakan sini. Kita lihat ada kucing ya. Ada juga orang yang apa perhatian terhadap hewan liar. Sementara buat kalian yang keluar dari sini, kalian bisa menggunakan ojek pangkalan, teman-teman. Kalau kalian sudah menemukan ojek pangkalan, kalian jangan apa ya, untuk pesan ojek online sini, kalian harus di arah lainnya. Karena mereka sudah ada perjanjian, teman-teman. Ya sebenarnya kalau ada keributan-keributan gitu, karena memang untuk ojek online, pelanggan ojek online tidak tahu ya, teman-teman, ataupun apanya drivernya tidak tahu. Ya di sekitar sini kalian bisa menemukan ada pelang bus stop, kalian bisa naik untuk ke arah apa ya, teman-teman ya. Arah Cililitan ataupun Tongtek ya, ajak 43. Di mana, Pak? Oh, muter sana, Pak ya? Ya, makasih, Pak. Jadi ini hanya untuk turun aja, Pak. Pak. Ya, teman-teman. Jadi beda ya dengan stasiun lainnya. Oh, ternyata untuk petugasnya, teman-teman, dia menggunakan batik. Ya. Oke. Kalian bisa naik untuk apa jak 43 sini, ternyata teman-temannya tidak ada bus stopnya ya. Tidak ada bus stopnya. Ya, jadi untuk naiknya kalian tapi orang ini nggak dibolehkan masuk apa ya, masuk ya, mungkin penuh teman-teman. Oke, saya agak kurang tahu ya namanya. Nah, jadi untuk petugas ini sangat ramah banget ya, kita diberitahu ya. Oke, kita suka dengan petugas yang membantu teman-teman. Oke, ternyata untuk sebelah sini dia apa ya, untuk keluar aja. Kalian lihat ya, ada Indomaret, jadi dia hanya untuk keluar. Ada kereta yang akan segera datang, makanya ini ditutup ya untuk safety.